Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blastermania. Okay, so tak perlu cakap apa, kita ikut peraturan lama. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, anda kena buat perkara ini. So, tekan butang subscribe di bawah, tekan butang subscribe dan juga tekanlah butang loceng di sebelah bawah dia. Sebab sekarang saya rasa hampir ke semua unboxing kita akan bagi giveaway lah. So, giveaway kita hanya bagi kepada subscriber kita. So tak rugi anda tekan button subscribe ya. Dan memang tak lain tak bukan, kita memang tengah berusaha lah untuk buat road to 100,000 subscriber lah. Artinya kita nak mencapai 100,000 subscriber secepat mungkin dengan bantuan anda. So diharapkan ia dapat tercapai dalam masa terdekat lah. So kalau anda belum subscribe, subscribe sekarang kerana kita ada giveaway juga untuk setiap model lah yang kita unbox. Rasanya macam tu lah. So tak lain tak bukan juga, model kita pada hari ni pun kita ada bagi juga giveaway. So pastikan anda tonton sehingga pengakhiran video ni lah untuk mengetahui bagaimana untuk mendapat giveaway kami. Alright, jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Ini dia. Okay, brand daripada Bingfeng. So ini adalah MP7 Crystal Bullet model. So ini adalah MP7. Apa beza dia dengan MP7 sebelum ini? Sebab MP7 dah ada banyak, ada sebelum ni 2-3 jenis lah. So ini adalah model yang terbaru. Artinya MP7 model baru lah. Ini adalah MP7 version keempat lah. Version keempat daripada Bingfeng lah. So apa perbezaan dia dah berbanding dengan MP7 sebelum ini, artinya berbanding dengan MP7 V2, V3. So ini V4. Kita lihat apa beza V4 lah. Ini dia. Bagi anda lihat sikit. Dia dah terbalut-balut macam ni. So kita keluarkan apa yang ada dulu. So dia ada bagi Mac. Saya tak sure Mac lama boleh pakai ke tidak, tapi nampaknya macam sama ataupun ni lebih lebar sikit, tak sure lah. Tu ada satu mag biasa, ada dua muzzle head ataupun flash hinder, satu warna merah, satu warna hitam. Ada endpoint ada dua. Ini ada barang penting, cermin mata keselamatan ni yang penting, kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Kali ni beza dia, kali ni dia ada bagi drum mag. Ni drum mag lah. Sebelum ni dia bagi stick mag saja. So sekarang dia bagi drum. Yang ada drum punya dia memang V4 lah. Saya tak sure performance dia sama ada dah ditingkatkan ke ataupun tidak, tapi sekarang yang nampak dalam mata, beza dia dapat mag extra satu, drum mag. Ini dia punya dummy scope ni pun ada satu. Memang tak boleh adjust, tak ada lampu, apa pun tak ada. Cuma boleh dilihat tembus lah, anda boleh lihat dia tembus. Okay. Dan kita punya hero ada satu pack jumbo sikit kecil. Dan kita punya hero pada hari ini, MP7. Wow, berminyak-minyak lah dia sini. Nampak tak? Berminyak-minyak. Okay, so perbezaan utama daripada pandangan mata, dia punya quality ataupun finishing dia sudah lebih cantik, dia lebih licin lah. Dia lebih licin, ala-ala macam P90 punya. Tapi tak adalah segetar lah saya kata, sebab dia P90 tu kan dia macam lapisan getar-getar sikit. Dia tak segetar macam P90 tetapi hampir kepada kualiti macam tu lah. Right, kita tengok secara lebih detail dalam angle yang berlainan. Okay, so kita dah sampai kepada angle yang ni. Dan kalau sebelum kita lihat performance dia, artinya dia punya
Rate of Fire ataupun dia punya FPS. Yang saya boleh nampak beza utama berbanding dengan version yang ketiga memang tak lain tak bukan, dia lebih satu drum mag dengan dia punya body quality dia dah memang lebih licin lah. Okay, so since dia ini yang berbezanya sementara ni, kita tengok ni dulu. Dia dapat satu drum mag macam ni ya. So ni tak boleh putar, dia macam ni. So masukkan gearbox di bahagian sini. Yang ni dia agak ketat lah, time saya nak tarik dia keluar. Kalau dia sangkut kan, anda kopek je lah sikit kat sini, so dia akan keluar. Masukkan gearbox di sini ya. Okay, dah masukkan gearbox, dah boleh macam ni. Haa, fui, bergaya kan. Release mag di sini. Dan kalau stick mag biasa, dia macam ni je lah. Dan kalau stick mag dia, dia memang masukkan gearbox seperti yang version sebelum ni punya. Alright, tempat masukkan bateri sama di sini, keluarkan yang ni saja. Tetapi selepas saya pasangkan muzzle head yang ni, dia dah ketat. Sepatutnya kalau anda keluarkan muzzle head, anda tarik macam ni je, dia boleh keluar. So bateri biasa anda akan dapat yang 7.4 yang memang kita bagi dalam package. Seperti anda lihat tadi tak ada bateri kan, tapi kita bagi 7.4. tetapi bateri yang saya masukkan yang ni, sebab saya tak ada bateri 7.4, saya guna bateri 11 volt lah. Okay, 11.1 volt. Masukkan sajalah. Okay, tutup balik. Okay, betul lah. Okay, betul-betul. Okay, masukkan balik. Ni, kita try ni dulu. Kalau yang V3 dia ada Mac Prime lah. So, ini ada tak Mac Prime? Mac Prime dia tekan sini. Ada. Boleh dengar kan? Alright, kita tukar, kita tengok. Ini drum mag dia boleh ke? Ada Mac Prime. Memang ada lah Mac Prime. Okay, dan dia ada on off switch ya. On off switch dia di sini. Kalau tolak ke depan, dia dah on sekarang. Kalau tutup ke belakang, dia dah off. Ni safety dia lah. Sebab saya guna bateri 11.1 volt, so dia laju. Okay, di sini ada rail dan ini boleh lipat. Dia punya vertical hand grip lah ni, kiri kanan. Dan dia ada bagi ni, saya dah siap pasang. Dia punya end point, dia punya dummy scope, dengan dia punya ni end point lah, depan belakang. Okay, nak release dia punya adjustable, dia punya butt, anda tekan yang ni dua. Ni nampak, kiri satu, kanan satu. Tolak ni dua ke atas, anda boleh tarik. So batang ni memang daripada besi. Dia punya butt ni besi, memang daripada besi. Dan di sini anda boleh tukar ataupun nak upgradekan spring yang lebih kuat, mudah je. Keluarkan sini, masukkan ikut sini. Alright, kita tengok lah secara dekat. Dia punya rubber, ada Bingfen di sini. Dia punya rubber, finishing dia tak adalah rasa macam getar-getar macam P90, tetapi dia memang licin lah. Ada HK MP7 di sini. Right. Dan kalau yang ni dia boleh naikkan lah. Turunkan pun boleh, naikkan pun boleh. Endpoint-endpoint dia. Sebelah sini macam ni. Ini yang Mac Prime tu. Okay, jom kita buat close up sikit. Lepas tu kita test FPS testing ya. Okay, cup. So sebelum kita pergi kepada FPS testing, kita kena ukur dan timbang dia kan. Alright, kita ukur dulu. Kepanjangan dia termasuk muzzle head, kalau dia lipat macam ni 43 cm. Kalau dia dah panjang-panjang, ini maksimum kepanjangan dia. Okay, tadi 43. Kalau maksimum kepanjangan dia dapat 65 cm. Okay, dan berat dia pula berapa? Okay, berat dia kalau dengan stick mag sahaja 1 kilo lah, 1076. Kalau dengan drum mag 1125, berat sikit saja. Okay, so sekarang pergi kepada FPS testing. We'll be right back.
Okay, so saya dah reload lah. Ni jailbore lah, jailbore ke dalam Mac. Jailbore 7-8mm yang saya gunakan ni memang Meteor. Meteor, Samurai Meteor lah, 7-8mm jailbore. Tak bahaya lah. Alright, sebab tekan dia pecah. So sekarang saya reload dan saya Mac Prime kan dia sikit. Alright, try shoot. Ooh, bunyi macam kuat oh. Alright, jom kita lihat dia punya FPS testing. Dan memang MP7 ini dia tak adalah semi ya. So dia tak ada feature semi. Dia cuma ada auto saja. So saya try terus dengan auto je lah. Lepas tu kita tengok dia punya average rate of fire dengan average FPS dia. Jom kita mulakan. Sebab saya menggunakan bateri 11.1 volt lah. So dia dapat rate of fire 17.2 dan average setiap tembakan wow 221.6 average lah. Artinya memang dia lebih padu lah daripada sebelum ini MP ataupun version yang ketiga. Saya pun tak berapa ingat lah, version ketiga pun dah agak lama, tetapi nampak macam agak konsisten juga dengan 225, 224, 221, 226, 228, 231, 220. Alright, so kita jumpa balik di belah dalam. Okay guys, so ini dia Pingfeng MP7 version keempat. So perbezaan dia dapat drum rack. Lepas tu dia punya finishing lebih cantik, lebih licin. Dia punya gear saya tak sure sama ada nylon ke ataupun metal. Saya akan try dapatkan info yang tu bila saya buka dia. Tetapi dengan rate of fire yang menggunakan 11 volt tu tinggilah juga. 17 biji satu saat kan. Dengan average FPS 220. Pendek, compact kan. Sesuai untuk CQB. Lepas tu dia boleh panjangkan bat dia juga. Consider memang menarik lah. Ni MP7 yang ni. So kalau anda rasa nak dapatkan model yang ni, try tengok-tengok description di bawah. Dan sekaranglah masanya untuk anda subscribe kepada channel kami. Kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami Blaster Mania ya, tak ada kerugian kalau anda subscribe sekarang. Dan dan nak berakhir video ni, so kita sampaikan pula cara bagaimana anda dapatkan giveaway ya. Kita bagi free saja. Tapi anda kenalah buat sesuatu. First, anda kena subscribe kepada channel kami. Yang kedua, anda kena like video yang ini. Dapat saja berapa like ya? Barang agak bagus, 1000 like lah. Kalau video ni dapat 1000 like dalam masa seminggu selepas video ni diupload, artinya dapat saja 1000, kita akan buat giveaway. Dan bagaimana kita memilih pemenangnya? Pemenangnya kita akan pilih daripada anda. Anda kena komen nak di bawah, komen di bahagian bawah lah. Dan memang nak bagi tahu terlebih dahulu, giveaway contest ini kita hanya boleh bagi kepada penduduk di Semenanjung Malaysia. Kalau Sabah Sarawak memang anda boleh join. Kalau anda dipilih, kita bagi benda lain. Tapi memang tak dapat nak postkan blaster ni kepada anda lah. Harap faham kerana bukan senang nak tembus pihak-pihak yang berkaitan lah. Dan kalau anda daripada Indonesia, anda bolehlah memeriahkan suasana dengan klik like tu supaya lebih cepatlah kita dapat 1000 like. Tetapi memang sorry, kita tak dapat nak post kepada luar negara sementara ini. Tetapi pastikan anda teruskanlah bersama kami. Kami tengah berusaha untuk membuatkan sesuatu lah untuk pasaran antarabangsa. Kalau dah dapat nanti, jangan risau. Kita memang takkan lupakan jasa-jasa anda lah. Okay? So, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini dah cukup panjang. Dan kalau anda memang berminat untuk mengetahui lebih banyak perkara ataupun isu-isu berkenaan dengan Geo Blaster, pastikan anda subscribe kepada channel kami dan tekan butang loceng di sebelah dia. Okay, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!